Yo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand dan Mr. Lee Kuli. Kali ini kita berdua lagi ya, setelah bikin videonya beberapa saat yang lalu kita sendiri, kita berdua lagi akur kembali. Karena apa namanya kesibukan yang tidak membatasi kita ya, waduh. Oke, kali ini kita mau bikin main masak-masakan lagi ya. Jadi kalau kita berdua lagi berkumpul, pasti acaranya adalah main masak-masakan. Nah, kita punya dua produk ya. Oke, langsung aja ya supaya percepat waktu. Yang pertama adalah Namira. Yang kedua yaitu Maresa Green Glow Extra Glowing. Oke, mulai yang pertama dulu. Namira Aquatic Botanical ini merupakan krim siang, karena dia mengandung SPF 15. Nah, di sini kita melihat ya, dari pabriknya dia dari Unilever. Nah, kalau sudah dengar nama Unilever, kita nggak perlu meragukan lagi ya. Pasti legal, Pak Dokter. Pasti legal. Di sini ada BPOM-nya ya. Ada halal MUI. Ada halal MUI. Dan ini adalah produk impor. Ini produk impor. Dia diproduksi di Thailand dan didistribusikan dan diimport oleh PT Unilever Indonesia. Ya. Dari komposisinya ini lebih ke arah water base ya. Jadi masih aman lah untuk semua kulit ya, tetapi tidak bikin glowing ya, kan tidak ada kandungan oil. Oke. Terus yang kedua, Pak Dokter. Yang Maresa kedua, Green Glow Extra Glowing. Ini diproduksi oleh CC Top Cross Window Jaya, pabrikannya ada di Sidoarjo ya. Dan ada BPOM-nya juga ada. Di sini komposisinya dia water based. Jadi cocok untuk semua kulit, Pak Dokter. Iya. Tetapi mungkin tidak se-glowing jika menggunakan oil base. Terus secara administrasi gimana, Pak Dokter? Administrasinya sangat baik ya. Dia di ada BPOM-nya ada, produksinya juga ada, nomornya juga ada. Semuanya masih lengkap, ada batch number-nya, komposisi, terus cara penggunaannya masih baik. Jadi ini kita, jadi dua produk ini secara administrasi masih baik semua. Termasuk produk legal, Pak Dokter ya. Produk legal. Kayak itu, ayo kita lihat dulu. Langsung aja kita lihat kandungannya. Oke. Ini masih bersegel. Ini juga. Jadi kalau dia produk impor, Bro, kalau yang depannya itu 4 ya. Kalau yang itu kan BPOM-nya nomornya depannya 1. Oh iya, 1. Satu berarti itu lokal. Jadi perbedaannya gitu, Pak Dokter ya. Nomor BPOM-nya depannya. Warnanya pinky. Dan ini bentuknya harumnya harum sabun. Warnanya hijau. Tidak ada bau yang menyengat kayak harum sabun nih, Pak Dokter. Ini kalau berubah warna hijau nanti jadi warna hijau ini. Kita lihat dulu, Pak Dokter. Ya, dari hidroquinone yang nonikit ya, hasilnya warnanya coklat yang berarti negatif.
Maresa juga, Maresa Green Glow juga warnanya coklat ya. Jadi negatif pada dokter ya. Negatif. Maupun di lab test kit ya, sama-sama coklat ini. Ini jadi sama-sama coklat juga. Negatif juga ya. Jadi negatif hidroquinone, Pak. Negatif hidroquinone. Merkurinya negatif dan ini pun juga tidak ada endapan, Pak dokter ya. Nah, ada endapan. Jadi merkurinya juga negatif di Maresa. Oke, jadi kita flashback dari awal. Namira dan Maresa Green Glow produknya ini sangat legal, terbukti dari administrasinya baik semua, dari BPOM, komposisi, keterangan, itu semuanya cara jelas pakai. Cara pakai semua jelas semua, tidak ada yang bisa diragukan lagi ya. Dan dari hasil tesnya kita menggunakan Nori Kit dan Lab Test Kit, hasilnya negatif semua. Di sini kita tidak menjudge bahwa ini aman atau tidak aman ya. Kita hanya melakukan screening karena tugas saya sebagai seorang dokter adalah mengedukasi banyaknya kosmetik-kosmetik abal-abal yang beredar di masyarakat yang bikin kulit tambah rusak. Nah, sesuai dengan sumpah seorang dokter, maka saya harus mengedukasi para pasien-pasien. Kalau saya mengedukasi di tempat praktek atau di puskesmas rumah sakit, paling banter saya sehari puluhan. Enggak bisa ratusan, Pak. Enggak bisa ribuan. Enggak bisa ribuan. Itu pun mulut saya sudah jedir ya. Jadi akhirnya kita menggunakan media YouTube untuk memberikan edukasi. Yang perlu digaris bawah ini termasuk waterbase, Pak Dokter ya. Waterbase, sama-sama waterbase. Jadi tidak bisa untuk glowing gitu, Pak Dokter. Tidak bikin glowing banget. Jadi kalau ini dia extra glowing, mungkin kalau bagi saya sih ya, kalau secara jujur terlalu lebay. Tapi kalau yang brighteningnya itu iya, karena memang oil ya, oilnya banyak. Ya lebih glowing. Kalau yang jelly ini mungkin ya glowingnya glowing bersih mungkin ya, lebih ke arah natural. Jadi nggak bisa kan banyak apa pertanyaan, oh ini seperti apa ini menurut pandang dari sudut pandang Pak Dokter ini tidak bisa membuat glowing secara langsung gitu Pak Dokter ya. Itu. Jadi terserah kamu mau percaya enggak, terserah kamu. Ya, kamu enggak suka silakan dislike, silakan ngilokno, silakan apa aja terserah. Kita sudah kebal. Tapi kalau kamu suka dengan video ini, cukup like, share dan komen. Dan juga terserah kita selalu mikirkan masalah subscriber. Yang penting kita berusaha untuk bikin video, kita berusaha untuk mengedukasi supaya penonton lebih pinter. Ya, namanya sudah cukup. Oke, cukup dulu ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya bersama Dr. Grand dan Mr. Likuli. Bye-bye.